Alam gaib atau bunian merujuk kepada alam yang merangkumi makhluk halus seperti jin dan mempunyai sifat berbeza dengan alam sebenar. Hanya beberapa golongan tertentu yang dipilih sahaja boleh melihat alam mistik ini. Dan jika sesiapa termasuk ke alam bunian, proses untuk kembali pulang ke alam nyata ini amatlah sukar. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku, di sini admin senaraikan 5 tanda-tanda pintu ke alam gaib agar anda tidak menjadi mangsa. You are watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Gua. Kawasan alam gaib tidak semestinya berlokasi di kawasan yang terbuka. Seringkali ia akan bertapak di tempat yang terpencil, jauh daripada penglihatan manusia, seperti dalam kawasan gua. Ia dianggap sebagai tempat di mana alam gaib atau dunia spiritual dapat berinteraksi dengan dunia sebenar. Mengikut kepercayaan orang ramai, kebiasaannya pintu alam gaib ini terletak di mulut gua. Banyak kisah dan pengalaman diceritakan orang ramai yang berkaitan dengan dimensi tersembunyi ini. Antaranya ialah satu kisah yang menggemparkan Malaysia pada 22 Januari 2017, di mana seorang lelaki yang dikenali sebagai Azharul telah hilang ketika mendaki di Bukit Broga. Azharul menceritakan bahawa dia tersesat apabila dia cuba untuk mengikuti jejak seorang budak kecil berpurdah sebelum mengatakan bahawa dirinya telah memasuki kawasan bunian. Kak Aurah, budak tu apa rupa dia? Budak tu budak kecil, budak perempuan, putih, pakai budak, pakai baju jubah putih. Dia turut mendefinisikan sempadan bunian yang dia lalui sebagai kawasan gua, dan diceritakan lagi ia merupakan sebuah gua yang lapang dan sangat luas. Ataupun saya masuk sempadan bunian. Ya. Ya, macam mana rupa sempadan? Sempadan ni dalam gua. Ha? Sempadan ni duduk dalam gua. Betul, hampir masuk dalam gua. Ha, saya duduk dalam gua. Apa rupa gua tu sebenarnya? Gua tu lapang, dia ada pasir. Dia dia luas. Menurut Azharul, di hadapan gua terletak perkampungan yang dikatakan sebagai perkampungan bunian, dan rata-rata yang berada di situ berpakaian jubah putih dan berpurdah. Bukan itu sahaja kisah yang dikaitkan dengan gua sebagai pintu alam gaib. Melalui satu perkongsian di laman internet Mingguan Wanita, ketika operasi pencarian Acap yang dikabarkan hilang sewaktu mendaki di kawasan Gua Tempurung, terdapat beberapa individu yang melalui momen aneh, di mana menurut penceritaan daripada Rosli Hamid, ketika dia dan beberapa individu lain sedang melalui pintu Gua Tempurung ini, mereka disambut dengan keindahan paya yang jernih dan fenomena yang menyamankan. Tidak lama selepas itu, dia disapa dengan bau yang sangat harum dan lembut yang amat luar biasa. Ini menjadi satu kemuskilan kerana hanya dia seorang yang dapat bau haruman semerbak itu. Apabila diceritakan kepada yang lebih arif, mereka mengatakan bahawa bau itu merupakan bau bunian yang bertapak di kawasan itu. Nombor 4. Pohon Randu Jajah. Di Pemalang, Jawa Tengah, terdapat sebuah cerita yang mengatakan bahawa pohon randu jajah adalah sebuah keramat. Mengikut legenda, pohon randu jajah berfungsi sebagai pintu gerbang ke dunia alam gaib. Pohon randu jajah raksasa ini boleh mencapai setinggi 40 meter dan diameternya boleh mencapai 8 hingga 10 tangan orang dewasa berdiri di sekeliling pohon tersebut. Pada masa dahulu, pokok ini sering dikaitkan dengan kemalangan penduduk setempat di kawasan berdekatan dengan pokok besar ini. Kejadian ini terus menjadi tanda tanya kerana mereka masih tidak menjumpai punca kemalangan, selain daripada beranggapan pokok ini memberi aura mistik. Bukan itu sahaja, ia dipercayai sebagai pintu masuk ke alam gaib, dan pokok ini dianggap suci kerana ia adalah pokok tua dan besar. Melalui kepercayaan orang kampung sendiri, ramai orang pernah melakukan upacara ritual dan bertafakur di sekitar pokok ini. Mereka percaya bahawa pokok ini menyimpan pelbagai roh yang dapat menyampaikan keramat luar biasa buat mereka.
Nombor 3, kawasan Buloh Kuning. Menurut kepercayaan orang tua, untuk mengetahui laluan ke pintu alam gaib adalah dengan mengenal pasti jenis dan ciri-ciri pokok buluh. Kebiasaannya, pokok buluh yang sering dikaitkan dengan alam gaib ini adalah pokok buluh berwarna kuning yang pelik daripada pokok-pokok buluh yang lain. Selain itu, keadaan pokok buluh yang melengkung seperti membentuk sebuah laluan terowong. Ada yang mengatakan bahawa keadaan melengkung pada pokok buluh itu adalah kerana makhluk bunian seringkali bergayut dan tinggal di kawasan pokok tersebut. Menerusi YouTube channel Ikmal Noor, dia telah meninjau satu kawasan yang dikatakan terdapat pokok buluh kuning, di mana buluh kuning itu terletak berhampiran dengan beberapa buah rumah baru yang sudah lama siap dibina namun tidak berpenghuni. Di sebalik pokok buluh kuning tersebut, terdapat juga hutan semak samur yang tebal dan juga satu bulatan seolah laluan ke hutan itu. Buluh kuning, penanda dia dekat sini memang betul-betul. Tapi even buluh hijau tu dah tak ada, kita boleh nampak dia punya bulatan ni sebenarnya. Kalau korang boleh nampak lah, kalau korang boleh nampak. Selain dikaitkan sebagai gerbang ke alam tersembunyi, para pengubat Islam juga menggunakan pokok ini sebagai salah satu ubatan untuk menghalang gangguan mistik kerana dikabarkan ia adalah pantang larang yang ditakuti oleh makhluk halus seperti orang minyak dan hantu raya. Mengikut nasihat orang yang lebih arif, sekiranya ada yang menjumpai pokok buluh yang mempunyai ciri diceritakan sebentar tadi, perlulah individu tersebut menjauhkan diri bagi mengelakkan sebarang kemungkinan termasuk atau tersesat di alam gaib. Nombor 2, belakang air terjun. Air terjun merupakan satu keindahan yang sering dikagumi oleh orang ramai. Air yang mengalir dari bukit menjadi salah satu pilihan untuk sesiapa sahaja mandi di kawasan air terjun bagi memberi kesegaran dan pengalaman yang menyeronokkan. Namun, air terjun juga menjadi topik hangat berkaitan dengan kehidupan alam gaib. Orang zaman dahulu seringkali memesan agar tidak bermain di kawasan air terjun kerana mereka percaya bahawa di sebalik kawasan air terjun terdapat sebuah tempat yang berpenghuni. Terdapat satu kisah yang diceritakan oleh seorang pengguna TikTok melalui akaun diamara.on. Dalam rakaman tersebut, jelas didengari anaknya terpukau dengan penampakan sebuah air terjun di belakang rumah mereka. Namun, apa yang dapat dilihat dalam video tersebut hanya kehijauan hutan tebal yang terbentang luas. Rakaman itu menerima beberapa komen netizen yang turut mengiyakan dengan perkara aneh itu. Ada juga yang mengatakan berkemungkinan besar imej yang dilihat anaknya itu adalah kawasan bunian. Air terjun. Itu air terjun. Pada 13 Januari 2022, satu lagi kisah yang dikongsi di internet oleh seorang pensyarah universiti yang mengunjungi air terjun bagi mencurahkan ilmu kepada para pelajarnya. Pensyarah yang dikenali sebagai Muhammad Faizal Muhammad Noor mengatakan ia adalah antara usahanya untuk menarik minat dan perhatian pelajar. Memandangkan kelasnya yang diadakan ketika itu adalah secara dalam talian akibat pandemik COVID-19. Akan tetapi, terdapat kejadian pelik menimpanya ketika mengambil gambar bersama sekumpulan kanak-kanak yang sedang bermandi manda di situ. Apabila diteliti gambar tersebut, terdapat satu penampakan lembaga kanak-kanak berselindung di sebalik air terjun kecil yang berada di belakangnya. Muhammad Faizal berkata dia yakin hanya 4 kanak-kanak berada di kawasan itu dan ternyata kanak-kanak di sebalik air terjun itu bukan manusia. Nombor 1, pokok besar. Pokok yang mempunyai saiz yang luar biasa seringkali akan dikaitkan dengan banyak perkara-perkara mistik. Menurut satu YouTube channel Kupi Kupi Go,
Diceritakan beberapa orang penduduk kampung telah memasuki hutan untuk pergi memburu. Namun perkara aneh telah terjadi apabila mereka menjumpai satu kawasan yang penuh dengan ayam. Mereka beranggapan bahawa ayam tersebut merupakan haiwan ternakan para bunian, dan jika ada yang mengambil ayam tersebut, besar kemungkinan orang bunian akan meminta ganti rugi kerana menganggap kawasan mereka telah diceroboh. Menurut satu kisah legenda, pernah terjadi satu peristiwa seorang lelaki telah disorok ke alam bunian. Hal ini berlaku selepas lelaki ini masuk hutan dengan niat untuk mencari petai. Ketika dia mencantas dahan pokok di kawasan hutan itu, tidak sengaja dia telah mencantas dahan pada satu pokok yang dikatakan tempat gantung bayi seorang bunian. Rentetan kejadian itu, dia telah dibawa ke alam bunian selama beberapa hari. Tetapi sepanjang keberadaannya di alam sana, dia dijaga dengan baik sehingga hari dia dilepaskan. Dia tercantas dahan yang tergantung bayi orang bunian. Hanya disebabkan ini, lelaki itu diculik masuk ke dunia orang bunian. Tetapi sebaliknya, dia dijaga dengan baik di sana sehinggalah saat dia dilepaskan kembali. Itu sahaja video pada hari ini antara kelima-lima tanda pintu ke alam gaib yang manakah paling seram, dan berikan sebab-sebabnya. Komen juga pengalaman atau cerita anda berkaitan alam bunian. Komen terbaik akan Amin pilih sebagai pemenang giveaway duit.